cikgu Fazi kan jadi buat penandingan buat video kreatif. Awak masuk tak? Bagus saja lah. Jom. Benda ni buang masa je. Tak payahlah beria-ria sangat. CJ tu penting tau untuk masa depan kita. Wah. Siapa kata CJ tak penting? CJ penting tau untuk masa depan kita. Kalau awak ada impian nak pergi sekolah hebat-hebat. Alah, semua sekolah sama je lah. Dahlah, aku nak pergi makan lah ni. Bosan lah. Bye. Makan Iman tu, dia banyak bakat. Tapi dia rasa tak sedar. Takpelah Kiara. Nanti dia sedar juga. Jomlah, kita pergi Padang. Kita balik rabi. Jom. Aku lagi Seri Putri. Samalah aku. Aku nak pergi kolej Tunku Kongsia. Balik-balik! Jom. Amanda, Kashim, buat masa je lah. Jomlah ikut aku pergi kantin. Apalah sijil-sijil kemasaan ni, sia-sia je. Iman, suka ni untuk kesihatan tau. Bukan kerja makan je. Jom Amanda, tak payah kisahlah dia. Berdiri yang saya pada hari ini adalah untuk menyampaikan satu pidato yang bertajuk Kiara, berdiri saya, apa masa je lah. Tak apa Aman, kita orang yang penat, kita orang tak heri awak pun. Pergilah kawan dengan orang yang suka buat benda berfaedah tu. Eh, kau pilih aku eh? Kau ingat aku ni terus sangat eh? Ada lah, malas aku. Haa, macam tu lah selalunya. Orang tegur sikit, koyak. Orang tegur sikit, koyak. Biarlah Amanda, harap kawan kita tu dapatlah hidayah. Iman, boleh duduk kejap tak? Kebetulan kamu datang, kamu ada kan? Duduk kejap, cikgu ada sesuatu nak bincang dengan kamu. Baiklah cikgu. Kamu punya markah PAJSK. Markah kamu tahun ni rendah. Jadi berbeza dengan tahun lepas. Tahun lepas kamu, Kiara dan juga Amanda mendapat skor yang paling tinggi di sekolah ini. Tapi tahun ni hanya Kiara dan Amanda sahaja. Okey? Jadi cikgu nak, apa yang kamu boleh buat? Kamu masuk pertandingan di sekolah yang menyumbangkan markah kepada PAJSK kamu. Kamu jangan ambil ringan benda ni kerana kamu sudah di tahun 6. Ini adalah bekalan kamu untuk pergi ke sekolah asrama penuh, MRSM ataupun ke mana saja. Penting ya Iman, markah PAJSK kamu ni. Faham tak ni? Faham ya? Cikgu harap kamu boleh bertindak segeralah. Kalau ada masalah, jumpa cikgu. Okey, kalau perlukan kerjasama, kamu jumpa cikgu ya. Okey, itu saja. Baiklah cikgu, saya janji saya akan menaikkan markah PAJSK saya. Penatlah, kita rehat sini je lah. Bolehlah, aku penat juga ni. Boleh tak aku duduk dengan korang? Sima-sima sekejap. Oh, Iman. Duduklah, aku salahnya. Terima kasih Aum. Tadi cikgu Wan ada tegur aku. Markah PAJSK aku rendah sangat. Boleh tak aku tak tolong korang? Boleh je Iman. Bila saya dan Kiara ada masa lapang, jomlah masuk sekali. Sekarang barulah aku tahu yang sijil tu penting untuk masa depan. Alhamdulillah Iman, akhirnya saya dapat juga kesedaran. Berdirinya saya pada hari ini untuk menyampaikan pidato bertajuk Dapat dah. Alhamdulillah Iman, rezeki awak MRSM. Awak dah dapat ke surat keputusan dia? Benar-benar saya dah dapat dah, cuma tak boleh tahu je. Tiga. Amanda, awak dapat mana? Kolej Tunggu Kursia. Bitara Rugby Sentuh kot. Oh, hebatlah Amanda. Ya. Awak tak nak tanya saya ke? Kiara, awak dapat mana? SSP lah, Seri Putri.
Alhamdulillah, ya Allah, jadikanlah kami anak yang baik dan cerdik. Amin. Okay, good.